Jika sudah kita masukkan datanya, kita klik tombol print. Oke, nah maka di sini muncul keterangan untuk mencetak apakah ya, saat dengan yes. Oke, nah karena di sini saya mencetaknya menggunakan file, maka dia akan tersimpan. Saya kasih angka 1, berarti file pertama. Nah, setelah 1 selesai, maka dia akan otomatis mencetak lagi yang kedua. Saya kasih nomor 2. Oke, berikutnya dia akan mencetak lagi yang file ketiga. Oke, nah sudah habis. Nah, kalau kita menggunakan printer yang sesungguhnya, maka dia akan langsung mencetak 3 file, 3 profil ya. Jadi tidak usah Anda memilih lagi profil yang mana dicetak. Jadi itu kita atas sudah seperti ini caranya. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Dan selamat datang di channel Excel dan VB Tutorial. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk membuat sebuah sistem untuk mencetak profil data pegawai yang nanti kita bisa mencetak seluruh profil atau sebagian atau beberapa yang nanti kita pilih dan akan kita cetak dengan sekali klik. Nah, di sini untuk video kali ini kita penyegaran dulu ya. Jadi ini kita selingan sebelum saya melanjutkan di video aplikasi barang multi gudang. Jadi nanti setelah video ini saya upload, kita akan lanjut lagi ke bagian video untuk aplikasi barang multi gudang. Oke, saya lanjutkan sekarang. Nah, tadi saya jelaskan sudah di bagian aplikasi yang kita buat sekarang. Ini kita membuat sistem bagaimana cara kita untuk mencetak profil pegawai atau mungkin yang biasa dilakukan itu adalah mencetak mencetak rapot siswa mungkin ya. Jadi biasanya kalau kita mencetak rapor siswa di Excel itu kita harus misalnya memilih data terlebih dahulu lalu kita cetak. Setelah tercetak maka kita pilih lagi data yang lain terus kita cetak lagi. Dan seterusnya. Nah, jika di sini contoh di sini saya punya data seperti ini ya. Nah, ini adalah data tabel yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, dari data tabel ini, kita itu diminta untuk mencetak per pegawai. Jadi, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi di situ saya punya 10 data pegawai yang nanti itu diminta untuk mencetak per baris yang nanti bentuknya itu berupa form, seperti itu. Nah, logikanya ketika kita nanti mencetak data per baris ini di Excel ya, di situ langkahnya kan kita pertama harus membuatkan formnya terlebih dahulu. Nah, form nanti itu kita pakai untuk menampilkan data per baris ini dalam bentuk form. Nah, contoh di sini saya sudah membuatkan sheet-nya yaitu namanya cetak profil. Oke, sheet-nya seperti ini ya. Nah, jadi sheet ini nanti kita gunakan untuk menampilkan profil masing-masing pegawai. Jadi dari NIP pegawai sampai dengan link gambar yang nanti kita masukkan seperti itu. Nah, jadi setelah profil atau setelah form ini kita buat, lalu nanti kita hubungkan antara tabel yang di sini ya dengan form yang di sini, secara otomatis nanti kalau kita itu mau mencetak, maka dia akan langsung tercetak dengan sekali klik, sesuai dengan jumlah pegawai yang kita mau cetak, entah semua atau sebagian. Oke, daripada bingung, mending saya langsung tunjukkan contoh atau demonya ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, saya sudah membuatkan sistemnya di sini. Nanti saya jelaskan.
Jadi saya coba jalankan apa namanya? Saya jalankan formnya ya. Oke, setelah saya jalankan formnya, maka pertama listbox ini akan memunculkan data yang ada di sheet database. Jadi datanya adalah ini. Oke. Nah, di sini misal saya mau mencetak apa namanya? Mau mencetak pegawai ya. Misalnya ada 3 orang saya cetak sekaligus. Nah, di sini saya clear dulu karena di sini ada keterangan satu data yang nanti tercetak. Saya clear dulu seperti ini. Terus saya mau cetaknya itu beberapa pegawai. Misalnya saya pilih sekarang di bagian multi select karena saya mau menggunakan fitur memilih lebih dari satu. Saya klik multi select, maka di sini berubah menjadi checklist. Nah, di sini yang saya mau cetak adalah di bagian 1, 2, dan 3. Nah, seperti itu. Setelah saya pilih ya, maka di sini saya klik di bagian select data. Oke, saya klik select data. Nah, maka di sini di bagian bawah ya akan muncul keterangan berapa data yang nanti akan saya cetak seperti itu. Nah, jika sudah terisi, jika sudah kita masukkan datanya, kita klik tombol print. Oke, nah maka di sini muncul keterangan untuk mencetak. Apakah ya? Saya tekan yes. Oke, nah karena di sini saya mencetaknya menggunakan file, maka dia akan tersimpan. Saya kasih angka 1, berarti file pertama. Nah, setelah 1 selesai, maka dia akan otomatis mencetak lagi yang kedua. Saya kasih nomor 2. Oke. Berikutnya, dia akan mencetak lagi yang file ketiga. Oke, nah sudah habis. Nah, kalau kita menggunakan printer yang sesungguhnya, maka dia akan langsung mencetak 3 profil ya. Jadi tidak usah Anda memilih lagi profil yang mana dicetak. Jadi itu kita atasi dengan seperti ini caranya. Nah, sini kita akan cek hasilnya ya. Saya tutup. Kita akan cek hasilnya. Nah, maka di sini hasilnya itu kita buka di desktop tadi, namanya ini ya. Oke, kita buka. Nah, ini pertama tadi ya, profilnya. Ini profil pertama. Terus profil kedua ini. Oke. Lalu profil ketiga adalah ini. Nah, ini. Ini adalah profil dari masing-masing pegawai yang tadi kita pilih untuk dicetak. Oke, kita akan bahas bagaimana sih cara membuat sistem seperti yang tadi saya tunjukkan ya. Baik, yang pertama di sini kita akan masuk dulu ke bagian sheet. Nah, sheet di sini kita akan bikinnya ada dua. Yang pertama di sini ada database ya. Yang kedua adalah cetak profil. Oke, saya geser nanti karena di punya saya itu dia cetak profil sheet 1, database-nya dia sheet 2 supaya dia terurut. Nah, jadi yang pertama di sini silakan Anda buat sheet database ya, atau Anda kasih nama apa terserah. Terus untuk judul kolomnya saya buat di sini ada NIP, nama pegawai, jenis kelamin, jabatan sampai dengan foto. Nah, saya membuatnya itu dari kolom atau dari sel A5, B5 sampai dengan I5 seperti itu. Nah, terus di bagian sampingnya, ini seperti biasa, ini kita nanti gunakan untuk pencariannya ya. Pencarian yang sangat sering saya praktekkan dan sangat sering saya jelaskan. Oke, di sini untuk pencariannya kita akan menggunakan nama pegawai. Jadi nanti untuk pencariannya itu hanya untuk nama pegawai. Nah, cara membuatnya cukup gampang sekali. Dari yang sini tadi, Anda tinggal copy. Nama pegawai di copy. Lalu letakkan di kolom K ya, baris kelima. Oke, jadi taruh seperti ini. Nah, jika sudah, langkah berikutnya di sini Anda copy lagi. Nah, ini di copy. Judul yang pertama tadi di copy, terus Anda letakkan di samping sini, berarti di kolom M. Oke, seperti itu. Nah, ini saya hapus dulu biar sama isinya, karena sama-sama kosong ya, juga saya hapus. Oke. Nah, setelah selesai Anda copy judul dari yang kiri tadi ke sebelah kanan dari kolom M sampai dengan kolom U. Berikutnya kita membuat rumus untuk nanti hasil carinya ya. Oke, caranya gini. Masuk ke formula, pilih name manager. Terus silakan diklik di bagian new.
Lalu Anda kasih namanya adalah atau name-nya adalah hasil cari. Terus di sini kita ketik sama dengan, saya panjangin dulu. Jadi dia isinya sama dengan, lalu offset. Ini lagi-lagi rumusnya sudah sering saya gunakan. Lalu kita blok dari bawah nip 2 baris saja. Terus tambahkan 0, 1, 2, 3, 4 misalnya. Itu 0-nya fleksibel saja, terserah Anda. Mau berapa? Oh sorry ya, maaf isinya ada yang salah. Setelah offset kita klik di sini, lalu kita kasih titik koma 0, titik koma 0, titik koma conta. Nah seperti itu. Nah setelah conta baru kita blok. Oke, saya tambahkan 0, 1, 2, 3, 4, tutup kurung, titik koma. Nah di sini Anda isi angka dengan angka yang sesuai dengan jumlah kolom yang di sini. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena 9 kolom, maka di sini saya isi dengan angka 9. Tutup kurung. Enter. Nah, seperti itu. Oke, kenapa dia muncul seperti ini? Karena saya sudah membuat sebelumnya. Nah, namanya adalah hasil cari tadi. Oke. Nah, nanti ketika Anda klik, jika dia tidak muncul apa-apa, memang seperti itu. Karena memang dia belum ada datanya. Seperti itu. Oke, nah di bagian sheet database sudah selesai ya. Sekarang kita beralih ke bagian sheet cetak profil. Nah, pertama di sini silakan bikin desain profil seperti ini ya. Jadi yang saya buat di sini desain seperti ini. Jadi pertama kolom B saya kecilin nanti untuk sebagai frame ya, untuk kiri, kanan kirinya. Terus kolom D juga saya kecilin seperti ini. Dan kolom C-nya saya lebarin, saya panjangin. Nah, untuk yang ini saya menggunakan shapes ya. Ini saya menggunakan shapes saja, jadi insert. Terus pilih shapes. Buat shape seperti ini. Oke. Terus ditaruh seperti ini. Tapi kalau misalnya Anda sudah punya desain di tempat masing-masing, ya nggak masalah. Jadi ini intinya adalah cop dari profil yang mau kita cetak. Kalau misalnya rapor, ya berarti ini copy-nya, ya. Oke, terus yang di sini adalah image. Nah, di sini saya menggunakan developer, ya. Kita menggunakan yang namanya insert di sini, pilih di kategori ActiveX Control. Anda pilih yang di bagian picture sini, atau image. Nah, diklik, terus digambarkan begini saja. Oke, nah, seperti itu. Nah, sengaja di sini saya taruh di sini, melebihi supaya itu untuk desainnya saja. Nah, jika sudah di bagian image tadi ya, kita matikan di sini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bawah. Di sini ada judul lagi, profil data pegawai. Terus di bagian baris ke-14 ya, tetap di kolom C ada nip pegawai, lalu di sini ada isinya nanti, ada nama pegawai, terus isi, jenis kelamin, isi, jabatan, isi, status pernikahan isi, tempat lahir isi, tanggal lahir isi, terus apa namanya, umur isi, dan link gambar isi. Nah, di bagian bawah juga samanya ada shapes juga. Jadi shapes ini tinggal Anda masukkan lagi dari yang atas tadi. Terus di sini ya, tinggal Anda masukkan beberapa logo, atau misalnya di sini ada keterangan websitenya, alamat perusahaan di mana, situsnya di mana, dan sebagainya. Intinya ini adalah tempat untuk memberikan atau memasukkan beberapa informasi kontak dari perusahaan Anda masing-masing, seperti itu. Nah, kalau yang di atas ini dia untuk logonya ya, logo, terus ini perusahaannya apa, sama email dan address-nya itu di mana. Oke, nah di sini sudah selesai kita bikin untuk di bagian form cetaknya. Terus kita buat lagi sekarang tabel di bagian samping sini ya. Nah, ini kita gunakan sebagai data yang nanti kita akan cetak secara berurutan. Seperti itu, sesuai dengan yang nanti kita panggil lewat list box-nya. Nah, pertama di situ kita menggunakan atau saya membuat tabel di kolom G dengan nama data cetak, yaitu yang ini. Fungsi dari tabel ini kita ngetiknya itu cukup judul saja, jadi nggak perlu isi di sini. Ini memang sengaja saya kasih warna supaya membedakan saja. Nah, nanti di sini kita akan pakai untuk menampung data
profil yang mau kita cetak. Terus di sampingnya sini ada urut cetak. Di sini cukup satu sel saja, nanti dari data cetak ini kita itu mau mencetak yang mana dulu, seperti itu, sesuai dengan nomor urutnya. Terus di sini ada nomor cetak ya. Ini nomor cetaknya. Ini kita gunakan untuk menentukan nomor cetak yang nanti akan kita panggil melalui urut cetak sini. Terus jumlah cetak nanti itu kita ini mau mencetaknya itu berapa banyak profil. Nah, jadi nanti kita masukkan di dalam sini ya. Oke, itu untuk apa namanya? Sheet di bagian cetak profil. Nah, saya lanjut lagi di bagian database tadi masih ada yang kurang ternyata saya lupa. Oke, karena kita mau memunculkan data dari database ini ke dalam cetak profil ini ya, menggunakan sistem lookup, maka kita memerlukan tabel bantu. Nah, tabel bantu itu kita akan buat di sheet database ini dengan cara di sini masuk formula, pilih name manager. Nah, di situ saya sudah membuat, saya kasih nama tabel bantu. Oke. Nah, tabel bantu ini sistemnya sama dengan yang tadi membuatnya di bagian hasil cari. Kita sama-sama membuatnya menggunakan rumus offset. Nah, cuma di sini untuk name-nya saya kasih nama tabel bantu. Jadi kalau saya ulangi misalnya seperti ini ya. Name-nya saya kasih nama tabel bantu tadi. Terus di reverse to-nya saya ketik sama dengan sama kayak tadi offset. Buka kurung, kita klik yang di sini. Titik koma 0 titik koma 0 titik koma conta, buka kurung, lalu kita blok dua baris saja. Kita isi lagi angka di situ. Oke, terus tutup kurung, titik koma, tadi 9 ya. Oke. Nah, lalu kita klik oke ya, tapi karena saya sudah punya maka saya cancel saja. Nah, ini tabel bantu tadi kita buat. Jadi kalau saya klik terus saya klik di sini maka dia akan ngeblok seluruh data yang ada di sheet ini, seperti itu. Oke. Nah, itu di tambahan di bagian sheet database. Nah, sekarang untuk sheet-nya sudah selesai. Berikutnya kita masuk ke bagian user form. Oke, kita masuk ke bagian developer, Visual Basic. Nah, terus di sini kita akan buat desain form-nya ya. Caranya sama seperti biasanya, kita masukkan user form yang baru lewat sini. Pilih yang user form, lalu Anda atur besarnya seperti ini ya. Nah, seperti itu saya sudah bikin ini. Terus di sini saya ganti nama form saya menjadi form data cetak misalnya. Nah, seperti itu. Oke, di dalam form data cetak sini saya jelaskan isinya apa saja. Pertama di sini ada label, saya kasih captionnya itu ini, print semua profil data list box di list box dengan satu klik. Oke, seperti itu. Terus di sini ada image, saya masukkan logo. Terus di sini ada label NIP, label nama pegawai, terus label lagi jenis kelamin, terus label lagi jabatan, label status, label tempat lahir, label tanggal lahir, label usia. Jadi nanti menggantinya itu di bagian caption ya. Caption ini juga di bagian caption. Pokoknya kalau label di bagian caption kita ganti untuk keterangan textbox-nya atau combo box-nya nanti. Nah, di bagian NIP ini ada textbox, saya kasih nama NIP. Terus di bagian bawahnya ada nama pegawai, saya kasih nama-nama. Terus di sini jenis kelamin, saya kasih nama kelamin. Terus ini textbox, saya kasih nama jabatan. Combo box, saya kasih nama pernikahan. Tempat lahir, saya kasih nama tempat lahir. Tanggal lahir, saya kasih nama TGL lahir. Lalu usia, saya kasih nama usia. Nah, di bawahnya ada tombol lagi, yaitu di sini menggunakan comment button. Comment button itu yang ini ya. Nah, ini saya kasih nama tambah dengan captionnya add. Ini saya kasih nama ubah dengan captionnya change. Ini saya kasih nama hapus dengan captionnya delete. Ini saya kasih nama bersihkan dengan captionnya clear. Terus lanjut lagi ke bagian sampingnya. Di sini ada list box. Saya klik. Di sini pengaturannya ada di bagian name, ada tabel data. Terus di bagian kolom count-nya ini 9. Terus kolom head-nya itu true. Kenapa 9? Karena tadi kita sheet-nya itu di bagian sheet-nya jumlah kolom kita ada 9. Seperti itu. Oke, di situ 9. Terus di bagian bawahnya lagi. Nah, di sini untuk list style-nya itu
kita pilih yang optionnya. Terus di bagian apa namanya multi selectnya itu dia single, nanti bisa kita ubah-ubah ya. Oke, nah kalau sudah Anda membuat yang bagian list box, maka langkah berikutnya kita akan masuk ke bagian tombol di atasnya, yaitu pertama ada select all. Jadi di sini saya kasih nama semua. Fungsi dari tombol select all nanti adalah memilih semua data yang mau kita cetak di sini. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya ada deselect. Deselect itu berarti fungsinya itu untuk menghilangkan data yang atau membatalkan data yang terpilih. Jadi kalau select all itu memilih semua, maka kalau deselect itu membatalkan pilihan semua itu, seperti itu. Nah, di sini ada select data, ada select all, select data. Bedanya apa? Kalau select all itu kita masih menchecklist di bagian list box ini nanti, tapi kalau select data kita akan mentransfer data yang kita pilih di sini tadi, kita akan masukkan ke dalam daftar cetak yang ada di sheet cetak profil di sini tadi. Nah, itu. Jadi data yang tadi kita pilih maka akan ditransfer ke sini untuk diproses atau dicetak. Oke. Terus multi select. Nah, ini tadi ada single select ya. Single select itu berarti kita itu hanya diperbolehkan memilih satu saja. Jadi hanya satu profil yang bisa kita pilih, terus kita transfer ke sini atau kita klik select data. Baru dia masuk ke sini. Tapi kalau misalnya mau memilihnya banyak, berarti hidupkan di bagian multi select. Nanti kita bisa memilihnya itu lebih dari satu, seperti itu. Terus bisa di bagian sini ada clear print data. Jadi tombol ini berfungsi untuk menghapus semua keterangan data di sini yang nanti mau dicetak, seperti itu. Jadi kalau kita clear, kalau kita klik tombol clear data, maka nanti yang mau dicetak itu nggak ada, seperti itu. Terus tombol print ini kita gunakan untuk mencetak data yang sudah kita pilih sebelumnya. Oke. Nah, berikutnya di bagian bawah ya. Nah, di sini ada yang namanya image. Nah, ini saya pendekin dulu biar kelihatan. Oke. Nah, ini saya kasih nama image 1 ya. Ini berfungsi untuk menampilkan foto atau memasukkan foto dari pegawai-pegawai yang kita input datanya. Di bagian bawah itu ada text box, saya kasih nama link gambar. Terus nah, ini berfungsi untuk menampilkan link gambar nanti kita masukkan. Terus tombol picture ini nanti kita gunakan untuk membuka atau memunculkan atau memasukkan gambar ke dalam image nanti ini. Terus di bagian bawah ada label, saya kasih nama total cetak. Nah, ini berfungsi untuk memberikan informasi berapa jumlah data yang akan kita cetak nanti. Terus di bagian samping sini ada tombol reset, namanya reset tabel ya. Ini berfungsi untuk mereset data yang hasil dari pencarian mau kita kembalikan ke aslinya, seperti itu. Terus di sini ada text box, saya kasih nama cari nama. Ini berfungsi untuk mencari data. Di sampingnya ada label, saya kasih nama cari nama, seperti itu. Oke, di bagian form sudah saya jelaskan. Sekarang kita langsung masuk ke bagian apa namanya? Ke bagian coding ya. Nah, coding pertama di sini yang perlu saya bahas ada di bagian user form inisial. Jadi di sini kita klik dua kali formnya, nanti Anda akan dibawa ke user form underscore click. Nah, seperti ini. Nah, yang kita butuhkan itu bukan klik, tapi yang inisial ini. Gimana caranya? Berarti Anda klik di sini, klik di bagian prosedur, pilih yang inisial, seperti itu. Dan ini kita hapus. Oke, nah untuk di bagian inisial nanti kita nanti Anda copy coding seperti ini ya. Nah, coding ini nanti silakan disesuaikan dengan kondisi file atau sheet masing-masing. Jadi ini nama sheet, database ini nama sheet ya. Jadi ini nama list box kita. Nama list box yang tadi ada di sini ya, seperti itu. Terus total cetak ini adalah yang ini tadi, label yang tadi kita buat. Habis itu nah, kelamin dan pernikahannya ada kelamin, kelamin, pernikahan, pernikahan. Ini ada nama combo box, jadi ini kita mengisi combo box kelamin dan ini kita mengisi combo box pernikahan, seperti itu. Oke, itu di bagian user form inisial. Jadi kalau kita jalankan begini, maka langsung terisi. Dan kalau kita klik di sini, maka muncul laki-laki, perempuan, dan kawin, belum kawin, seperti itu.
serta di sini akan muncul kalau misalnya di sini ada isinya. Tapi kalau saya klik tombol clear print data, maka dia nol seperti itu. Oke. Nah, jadi di bagian tadi itu ya ini ya. Nah, ini mi.totalcetak.caption sama dengan sheet1.ring J4. Jadi J4 itu kita ambil dari ini. Nah, ini sheet 1. Oke. Nah, tadi Anda sudah apa namanya? Sudah saya jelaskan di bagian sheet ini membuatnya, cuma di situ belum lengkap, saya belum menjelaskan rumus-rumus di dalamnya. Jadi sebelum saya lanjut ke pembahasan form yang tadi, kita akan buat dulu rumus-rumus di sini ya. Jadi pertama di sini untuk di data cetak ini nggak ada rumusnya karena nanti akan terisi otomatis lewat user form. Terus di urut cetak di sini kita menggunakan rumus indeks. Jadi di sini rumus indeks itu kita fungsikan atau kita buat untuk menentukan berapa atau urutan keberapa yang nanti mau kita cetak. Nah, di situ kalau misalnya saya buat dari awal caranya begini. Kita ketik sama dengan ya. Sama dengan indeks buka kurung lalu kita blok di sini. Oke, kita kunci F4 tambahkan 0. Kenapa tambahkan 0? Karena mungkin nanti yang dicetak itu bisa lebih banyak dari itu gitu. Terus titik koma lagi, lalu klik yang di nomor cetak sini. Nah, kalau nggak bisa, kita ketik berarti dia I4. I4, nah seperti itu. Kita kunci juga F4, tutup kurung, enter. Nah, maka dia 0 karena belum ada isinya di sini. Oke, terus untuk nomor cetak ini kosong, tidak ada rumusnya. Berikutnya di bagian jumlah cetak. Nah, jumlah cetak itu kita ketik rumus conta ya, terus Anda blok sampai ke bawah, terserah sampai berapa. Oke, seperti itu. Jadi ini fungsinya untuk melihat atau menghitung berapa jumlah yang akan kita cetak ya. Nah, jika sudah di bagian sini, kita masuk sekarang rumus di user formnya atau di bagian form cetak ini nanti. Nah, sekarang di sini di bagian NIP pegawai Anda klik ya. Nah, di sini ada rumusnya. Kita menggunakan if error sama VLOOKUP ya. Nah, di sini ketika misalnya saya ganti lagi atau saya ketik dari awal, maka rumusnya sama dengan if error buka kurung. Nah, ini berdasarkan itu kita ngambil yang dari sini. Oke, kita tekan kunci F4. Ya, sorry ya. Sebelum itu kita setelah if error kita VLOOKUP. VLOOKUP buka kurung lalu kita klik di sini tadi. Kunci titik koma. Nah, tadi kita sudah membuat tabel bantu di bagian sheet database. Nah, kita panggil sekarang, kita ketik tabel. Nah, ini sudah ada tabel bantu titik koma. Nama NIP pegawai itu dia adalah kolom 1, maka di sini nanti kita masukkan angka 1. Titik koma 0 atau false tutup kurung. Titik koma petik 2 kali tutup kurung. Enter. Nah, maka dia kosong. Kenapa kosong? Ya, karena belum ada isinya di sini. Nah, di bawahnya itu juga sama. Tinggal Anda copy, ya. Copy begini, terus taruh, tapi bentuknya yang formula. Lalu di sini tinggal Anda edit, yang tadinya 1, di sini ubah jadi 2. Yang bawah pun juga sama, yang tadinya 2, ubah jadi 3. Ini juga sama, jadi 4. Terus ini jadi 5. Ini jadi 6. Ini jadi 7, ini jadi 8, ini jadi 9, nah, seperti itu. Oke, itu untuk rumus di bagian cetak profil ya. Nah, kita lanjut sekarang ke bagian coding. Oke, nah jadi tadi asal mula di sheet1.range J4 itu adalah di sini, J4. Nah, ini dia menghitung total data yang mau dicetak, seperti itu. Nah, setelah user form inisial selesai, kita akan bahas coding pada bagian tombol add. Oke. Nah, tombol add ini itu sama juga dengan yang sudah saya buat sebelumnya ya. Jadi di sini nanti seperti biasa juga tinggal Anda copy, tinggal Anda paste di tombol masing-masing ya. Ini tombol tambahnya seperti itu.
Nah, ini dia ngambilnya itu dari nama-nama yang tadi kita buat di bagian user formnya ya. Jadi ada NIP, nama, kelamin, jabatan, dan seterusnya. Oke. Tombol add tadi, terus kita masuk lain-lain. Untuk yang di bawah sini ini berarti dia tabel data itu nama list box kita, terus sheet 2 itu adalah sheet database. Kenapa sheet database? Ya karena kita mau memasukkan data di list box-nya itu dari sheet 2, makanya kita sheet 2 dulu. Terus ini adalah nama sheet-nya database-nya. Oke. Setelah selesai kita masuk ke tombol change. Nah, tombol change itu seperti ini codingnya. Sama ya, nanti silakan di copy juga untuk coding ini, masukkan ke dalam tombol change. Terus di bagian delete sini juga seperti ini ya, seperti biasa juga. Codingnya tidak akan saya pernah ubah-ubah karena ini adalah coding yang menurut saya untuk Anda mudah dipahami ya. Karena memang di luar sana itu banyak coding-coding yang lain yang mungkin menurut Anda susah dipahami. Semoga coding ini gampang untuk dipahami. Oke, berikutnya di sini ada tombol clear. Codingnya seperti ini saja, tombol clear. Karena sifatnya membersihkan, seperti itu. Lalu kita masuk ke bagian tombol di object atau di tools list box ini. Kita klik dua kali. Nah, ini untuk coding list box-nya. Jadi, fungsinya itu kalau misalnya kita klik dua kali, maka dia memunculkan data seperti ini, ya. Nah, seperti itu. Oke, nah ini codingnya. Jadi nanti kode apa kita mengubah, kita klik dua kali dulu. Kita menghapus, kita juga sama mengklik dua kali terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, di sini pokoknya ini nama sheet, nama sheet, nama sheet, ya. Ini didapat dari sini tadi, sumber ubah. Nah, ini NIP itu kita ambil dari yang sini tadi, ya, NIP. Dan seterusnya. Oke, ini I ya, ini I, ini huruf A atau dari kolom A sampai I. Kenapa ya? Karena kita itu punya data dari A sampai I, seperti itu. Oke, itu di list box. Sekarang di bagian tombol select all. Nah, select all itu di sini silakan buat coding seperti ini ya. Simple saja codingnya, nanti fungsi dari coding ini dia memilih data semuanya yang ada di dalam list box. Nah, di sini tabel data itu didapat dari nama list box kita, yaitu tabel data, seperti itu. Oke, berikutnya di sampingnya ada deselect, berarti di sini kita pilih atau kita buat perintah seperti ini. Nah, perintah ini sama dengan yang add yang tadi ya, yang select all, cuman bedanya itu adalah kalau di deselect jadi dia itu yang tadinya true di sini ubah jadi false seperti itu. Oke. Terus di bagian select data, nah ini coding seperti ini. Jadi fungsi dari select data itu kita gunakan untuk memasukkan data yang kita pilih ke dalam daftar cetak seperti itu. Ini list box ya, nama list box-nya, ini sheet 1 di cetak profil ya, karena kita menampungnya di situ. Terus rows, di sini yang penting adalah rows count-nya itu, rows.count itu dia 7. Kenapa 7? Karena di sini kita mau menaruh data yang mau kita cetak itu di kolom ke-7. Jadi di sini artinya itu sheet 1.cell rows.count titik koma 7 di situ atau koma 7 dari kolom A sampai dengan tabel di sini. Jadi tempat ini tuh di mana letaknya, di kolom keberapa, seperti itu. Nah, kebetulan di sini dia itu letaknya di kolom ke-7. Nah, makanya itu di sini saya memasukkannya itu kolom ke atau nomornya di sini kok nomor 7 ya, seperti itu. Ini nama list box, ini nama list box. Ini nama label tadi ya. Oke, seperti itu. Terus di single select ini tinggal Anda buat perintah seperti ini ya. Terus di bagian multi select tinggal seperti ini perintahnya. Terus di bagian clear print data perintah seperti ini. Jadi dia itu fungsinya sheet 1 dapat dari cetak profil sini sheet 1 dari G4 sampai dengan G10.000.clearContent. Jadi G4 itu yang ini. Nah, ini sampai dengan G10.000 ke bawah. Oke. Terus di bawahnya ada sheet 1.ring I4.
dot clear content. Jadi I4 itu kita dapat dari sini tadi. Nah, ini I4. Terus di sini ada me.total cetak juga sama, kita ambil dari caption di user form tadi. Sheet1.ring J4 sama dengan tadi juga. Terus ini sheet1 image1.picture sama dengan nothing. Berarti sheet1 itu yang cetak profil, image1 itu yang ini. Nah, ini tadi namanya image1 ya. Oke, terus kalau sudah kita masuk ke bagian tombol print. Nah, ini. Oke, di sini ada perintah ya, ada kode seperti ini, dim x as integer. Terus select case sampai dengan di bagian sheet1.image1.picture sama dengan nothing. Nah, jadi cara kerja dari coding ini adalah ketika nanti Anda klik tombol print, maka akan muncul perintah atau pertanyaan apakah Anda akan mencetak data atau tidak. Nah, di sini jika di no maka nggak jadi, jika di yes maka akan mencetak sesuai dengan jumlah data yang Anda masukkan tadi, seperti itu. Nah, di sini untuk kodenya seperti ini. For x tadi 1 sampai dengan jumlah yang kita cetak ya. Jadi ini sheet1.ring G4 G1000 atau misalnya G10.000 boleh. Nah, G4 di sini sampai dengan G berapa seperti itu. Masukkan di sini. Terus di sini ada sheet4.ring I4. Nah, I4 itu kita dapat dari sini. Nah, ini I4 ya. Oke, ini I4 sama dengan ini I4. Sheet1.ring I4 plus 1. Jadi ini kita gunakan untuk membuat nomor yang mau atau nomor urut yang mau kita cetak nanti. Terus sheet 1 image berarti yang ini akan kita isi dengan gambar yang muncul pada rumus di bagian link gambar sini nanti. Jadi nanti link gambar ini isinya adalah alamat gambar. Oke. Baru setelah itu kita klik print out. Nah, print out ini berarti dia akan tercetak seperti itu. Oke, berikutnya masuk ke tombol picture sini. Nah, ini. Oke, nah untuk tombol picture ini dia berfungsi untuk menampilkan atau memunculkan gambar ya. Memunculkan gambar yang nanti kita akan pakai untuk informasi data pegawainya. Nah, sebelum Anda nanti apa, jangan lupa setelah Anda membuat coding ini, di paling atas Anda harus ketik coding seperti ini. Dim Erwin G as string. Baru Anda lanjutkan di sini tadi. Yang cetak tadi ya. Nah, yang ini dia tadi. Oke, ini Erwin G kita ambil dari atas tadi ya. Nah, berikutnya setelah ini selesai, kita masuk ke bagian tombol cari data ini. Nah, ini coding seperti ini. Jadi ada K5, K6, K5 sudah dapat dari sini tadi ya. Nah, ini di sheet sini tadi. Oke. Nah, ini ada K5, ini K5, ini K6. Jadi itu masukkan di sini tadi, K5, K6. Nah, K5 kita isi dengan nama pegawai karena memang kita akan mencarinya itu hanya berdasarkan nama pegawai seperti itu. Terus A5 itu kita dapat dari sheet di sini. Nah, ini data kita pertama itu di sel A5 seperti itu. Nah, ini dia sheet 2 karena kita database-nya di sheet 2, jadi dia sheet 2, sheet 2 juga. Oke, seperti itu. Terus ini hasil cari itu kita dapat atau kita masukkan dari rumus yang tadi Anda buat, yaitu yang nama hasil cari seperti itu. Masukkan di sini. Oke, itu untuk tombol di bagian cari. Sekarang untuk tombol di bagian resetnya. Nah, untuk reset dia cukup seperti ini saja. me.carinama.value terus call user form underscore initial seperti itu. Nah, di bagian tombol apa tadi namanya? Tombol print ya, di sini ada sebentar. Nah, di sini ada yang namanya tombol select data ya. Nah, select data di sini, select data di sini itu dia fungsinya untuk apa namanya, memasukkan data yang mau kita cetak ya. Nah, di sini
Untuk di bagian tombol delete, nah di sini ada yang namanya perintah call urut data. Nah, Anda di sini silakan membuat modul ya. Nanti modul itu kasih nama modul urut data, terus masukkan nanti urut data seperti ini ya. Oke, jadi yang diurutkan itu di bagian sheet 2, sheet 2, terus apa namanya, range-nya itu dari A6 sampai dengan I seperti itu. Jadi dari A6 sampai dengan I ya. Oke, nah untuk modul yang ini tidak perlu dibahas ya, karena perintah ini sudah kita masukkan ke dalam tombolnya masing-masing seperti itu. Oke, nah jika sudah dimasukkan semua ya, jadi ketika dijalankan harusnya pertama kita bisa memunculkan atau dia memunculkan data dan informasi. Nah, sini kita akan coba memasukkan di sini. Misal NIP-nya adalah JA strip namanya misalnya Joko Andro ya, terus jenis kelamin misalnya laki-laki, jabatan misalnya humas, status pernikahan misalnya belum kawin, tempat lahir misalnya di Malang. Nah, di bagian tanggal lahir sini saya ketik misalnya tanggal lahirnya tanggal 6 bulan 5 tahun 2000 atau tahun 1990. Maka secara otomatis dia akan menghitung berapa jumlah umurnya. Nah, berarti tadi di sini untuk di bagian tanggal lahir ada coding untuk menghitung jumlah umur dan itu belum saya bahas ya. Nah, setelah ini kita akan bahas. Nah, setelah data masuk di sini, kita klik di bagian picture sini. Nah, di sini saya pilih gambar ya. Jadi dia adalah laki-laki, berarti saya pilih yang ini. Oke, ini gambarnya, lalu kita klik tombol simpan atau klik tombol add. Oke, data berhasil ditambah. Kita klik OK. Nah, maka di sini kita akan cari Joko. Nah, dia muncul tuh Joko tuh. Ya. Oke, seperti itu. Jadi tadi ini di sini sudah kita bahas codingnya ya. Dan yang belum di bagian tanggal lahir sini. Oke, kita bahas. Jadi di sini kalau saya klik tanggal lahir, maka harus Anda buat coding seperti ini yang berfungsi untuk menghitung berapa umurnya ya. Jadi TGL lahir itu adalah yang ini sama dengan atas ini TGL lahir, TGL lahir. Terus yang di sini adalah usia. Usia itu berarti yang ini. Nah, ini textbook ini. Oke, nah. Setelah data sudah masuk semua, kalau kita klik dua kali, maka dia muncul seperti ini. Oke, nah. Kalau misalnya kita mau cetak, ya misalnya kita cetak yang coba tadi. Kita klik, ya. Nah, ini kan dia cuma satu tuh. Kalau misalnya banyak, ya tinggal diganti jadi multi select. Tinggal kita checklist, checklist, dan checklist. Terus kita klik select data. Oke, select data ya. Nah, kalau sudah, di sini langsung muncul angka 3. Nah, di sini angka 3 itu berarti menunjukkan bahwa data yang kita cetak itu nanti ada 3. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik tombol print ya, sesuai dengan yang tadi saya tunjukkan. Jadi ketika klik tombol print, maka datanya akan langsung tercetak semua. Nah, kalau sudah, maka di sini kita klik tombol clear print data. Maka hilang semua. Terus untuk mengembalikan kondisinya, kita klik yang deselect. Oke, nah, seperti itu. Terus kita klik tombol clear. Nah, maka hilang. Oke, nah kalau sudah seperti ini, ya berarti sudah jadi. Tinggal kita membuat tombol untuk memanggil formnya di sini. Oke, maka di sini saya buat tombolnya pakai save saja. Nah, di sini kita masuk ke developer Visual Basic, kita masuk ke modul urut. Kita bikin coding baru di sini misalnya sub
buka form. Nah, kita ketik nama formnya di sini adalah form data cetak, berarti kita ketik form data cetak dot show. Oke. Jadi di sini kalau sudah kita klik kanan, pilih yang assign macro, lalu kita cari yang tadi, yaitu buka form, klik OK. Kita klik, maka akan form, oh salah ya, harusnya form data cetak. Nah, kita cek lagi. Ya, sudah selesai ya. Maka dia formnya seperti ini. Nah, di sini kita akan apa namanya? Kita akan kasih nama dulu di sini. Namanya misalnya open form seperti itu. Ya, nah jika sudah selesai berarti tinggal menggunakan aplikasinya ya, seperti yang tadi sudah saya tunjukkan. Oke, demikian untuk video kali ini, tutorial kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya tentang kelanjutan aplikasi inventory barang multi gudang. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Nantikan videonya yang lain. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video berikutnya.